tujuh Radio Global Level Lombok Halo selamat pagi Kang Global Senang sekali saya Ari bisa kembali menjumpai Anda Kali ini dalam Bincang Global Untuk edisi pagi hari ini Hari Kamis ya Tanggal 7 Januari 2021 Dan dalam Bincang Global pagi ini Kang Global kita kedatangan ke tamu spesial Dari Golden Place Hotel Kang Global yang tentunya akan berbagi informasi kepada kita semua tentang Golden Place Hotel untuk pagi ini dan Kang Oba juga bisa bertanya langsung ya kepada dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Global Level Lombok untuk pagi hari ini. Langsung saja kita sapa ya. Uh, yang pertama yang sudah nggak asing lagi ya ini ada Mbak Dayu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oh, pagi. oh salah, Mbak yang pagi. mana ya? Yang ini. <laughs> selamat pagi, Mbak Dayu. Ya apa kabar baik dong ya, kan giwa. tahun baru jadi harus ada semangat baru semangat lagi. baru Gimana? lebih semangat lebih hmm. semangat lagi dari tahun kemarin ya betul kemana nih tahun baruan kemarin nggak ada di rumah aja kan. Di rumah. Kita kan harus di rumah aja kan iya. karena berhubung masih ada si kuru-kuru. <tuh> 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 Jadi terasa beda ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Betul sekali. Mm -hmm. uh, Mbak Dayu sebagai apa nih di Hotel? Sebagai marketing communication mm -hmm. di sana. Oke. Okay. Jadi sebenarnya Kang Global sudah pernah tahu ya, tapi siapa tahu ada yang baru bergabung ya. Iya. Dan di sebelah Mbak Dayu, sudah akrab juga ya dengan Kang Global ada Mbak Ayesha, aja. halo, selamat pagi. pagi, apa kabar, Pak Ayesha? Uh, baik luar biasa. Iya. Selamat tahun baru juga ya semuanya ya. Udah tanggal 7 baru ngucapin selamat tahun iya, baru. Gak terasa <laughs> waktu berjalan begitu cepat ya. Uh, hmm. Ini nama kayaknya nggak ada yang nyamain ya? <laughs> gak sebenarnya banyak. Cuma mungkin di Mataram yang jarang. Jarang, <laughs> Ayesha. Biasanya Aisyah <Ayesha>, ya. Aisyah <laughs> telah hmm. pergi. Hmm. <laughs> Oke, okay. uh, gimana kabarnya sehat ya? sehat juga semangat, iya, semangat sehat, baru semangat, juga semangat, ya semangat tahun baru semangat baru iya pastinya hmm. banyak yang baru juga dari Golden Place Hotel ya yang bakal dibagi ya oke sebelum kita bagi-bagi informasi apa sih yang baru dari Golden Place Hotel di tahun baru 2021 ini uh, untuk kalangan global kita uh, tentu perlu juga lebih mengenal ya tentang Golden Place Hotel meskipun sudah sangat terkenal ya sudah rata-rata tahu ya tapi siapa tahu kan ada yang baru datang kelompok ya aduh hmm. yang mana ya Golden Place Hotel seperti ya. apa sih Keunggulan-keunggulannya uh, Silakan Mbak Dayu untuk menceritakan kepada Kang Global kita tentang profil dari Golden Palace Hotel Lombok Iya terima kasih Mbak Ari Jadi uh, sebelum Kita nyebutnya penikom global ya uh -huh. Jadi sebelum kom global uh, Ke Golden Palace Hotel Lombok kan mungkin Banyak yang uh, uh, Aduh gedungnya besar nih jangan-jangan Di dalam harganya mahal uh -huh. ya, uh -huh. Atau mungkin pengen tahu dulu apa aja sih Isinya baru mau ke sana gitu uh -huh. kan Jadi saya infoin aja sedikit profil Tentang Golden Palace Hotel Lombok jadi Golden Perisate Lombok uh, letaknya sendiri ada di Jalan Sriwijaya nomor 38 Mataram. Mm -hmm. Jadi yang biasa lewat daerah Gebang ya kita mm -hmm. uh, apa? nyebutnya Mbak Mbak Ari. Ya. Yep. Pasti bisa ngelihat gedung kita karena kita ada 12 lantai, mm -hmm. Golden Palace ada 12 lantai. Dilengkapi juga dengan 198 kamar. Yeah. Itu terdiri dari lima jenis kamar, Mbak Ari. Iya yeah, apa aja? Uh, yang pertama itu ada kamar deluxe, mm -hmm. kemudian di atas kamar deluxe kita ada kamar junior suite. Mm -hmm. Di atas junior suite kita ada kamar suite. Mm -hmm. Kemudian di atas kamar suite kita ada executive suite mm -hmm. dan yang terakhir yang tipe paling atas atau tipe paling tinggi itu adalah president suite. Jadi okay. yang memang sesuai namanya uh, Pak Presiden Jokowi udah nginep beberapa kali loh di sana ya, di Mbak sana ya. ya. Jadi itu namanya president suite itu karena presiden yang ke sana apa emang sudah dinamai oh, duluan Jadi? Uh -uh. namanya udah duluan. ya jadi memang uh -huh. uh, itu sudah familiar ya uh -huh. buat hotel-hotel uh, nama presiden Suite itu uh -huh. dan memang kebetulan aja uh -huh. gitu kan pak jokowi juga kalau menginap di golden palace selalu menginap di kamar tersebut. iya uh, jadi memang banyak sih beberapa tamu juga ada yang sengaja reservasi ke hotel itu pengen uh -huh. ngerasain aduh gimana sih kamar yang pernah diinapi oleh bapak presiden jokowi. Gitu kan? ya, jadi kalau bukan presiden boleh memesan kamar itu? boleh juga. boleh <laughs> banget banyak sih mbak Ari karena memang uh -huh. kamar presiden Suite itu kan ada living roomnya, mm -hmm. kemudian ada mini pantrynya juga, mm -hmm. jadi bisa e, mungkin yang bosan sama makanan hotel atau makanan luar gitu yeah. kan bisa masak masak sendiri di sana gitu, mm -hmm. jadi okay. lengkap banget. Iya, itu ta untuk kamar. Maaf. Untuk kamarnya, tadi tipenya banyak banget, ya. keunikan-keunikan ya, nah, dari masing-masing tipe itu seperti apa, Mbak Dayu? Uh, Sebenarnya itu hanya tergantung mm. luas dan fasilitasnya aja, mm -hmm. gitu. Jadi, untuk yang uh, dari uh, tipe paling rendah sampai paling tinggi, itu mm -hmm. uh, luasnya beda, mm -hmm. dan fasilitasnya juga dari kamar junior suite ke atas. Itu kita ada, kasih mini bar. Mm -hmm. Jadi ada snack-snack uh, itu untuk uh, pemesanan kamar dari junior suite ke atas. Kemudian dari kamar junior suite, junior suite ke atas juga kita sediakan bathtub. Mm -hmm. Jadi yang untuk kamar deluxe itu hanya ada shower aja. Mm -hmm. Tapi mulai dari kamar junior suite ke atas kita ada bathtubnya. Kena okay. pengen berendam kan? Mm -hmm. <laughs> itu bisa. Ya nah. itu dari fasilitas kamar ya, Betul. fasilitas lainnya. Mbak Oke Dayu. kita lanjut lagi untuk mm -hmm. di lobi di sana mm -hmm. kita ada business center, mm -hmm. kemudian kita juga ada medical clinic. Nah ini yang paling penting mbak Ari apalagi uh, di masa corona ini kan, yeah. memang kesehatan itu sangat penting. Betul. Jadi untuk di medical clinic ini kita ada dokter on call, mm -hmm. kemudian uh, yang kita tidak mengharapkan tamu ada sakit atau apa, tapi. Nanti, misalnya, ada sedikit keluhan, itu kita bisa arahkan ke medical clinic kami. Yeah. Kemudian, nanti, kalau misalnya sakitnya tidak bisa ditangani oleh tim klinik kami itu akan dirujuk ke rumah sakit terdekat mm -hmm. gitu. Jadi yeah. paling tidak ada pertolongan pertama di hotel kami uh, gitu mm -hmm. Mbak Sudah disiapkan ya. Betul. Mm -hmm. Itu untuk di uh, lantai lobi. Yeah. Kemudian di lantai lobi juga kita ada cendrawasih restoran. Nah, mm -hmm. biasanya tamu-tamu yang menginap uh, breakfast-nya di sini Mbak Ari. Yeah. Karena memang breakfast di hotel kami ini tidak hanya untuk tamu yang menginap saja. Mm -hmm. Jadi memang banyak Tamu-tamu uh, yang pingin ngerasain breakfast di hotel bintang empat, mm -hmm. kan? Itu silahkan bisa datang langsung karena harga breakfastnya juga uh, masih terjangkau Mbak Ari. Yeah. Cukup dengan seratus ribu rupiah aja, itu sudah bisa menikmati semua menu yang disajikan di breakfast kami. Itu lengkap banget Mbak Ari dari mm -hmm. mulai uh, dessert, yeah. uh, eh, mohon maaf, appetizer, mm -hmm. kemudian menu utama, kemudian yang terakhir ada dessert juga lengkap Mbak Ari. Yeah. Ada bubur ayam juga mm -hmm. dan yang Paling terbaru nih kita juga menyediakan Jajan pasar di sana. Jajanan pasar di sana ya, ada dan ya. Dan itu yang paling laris loh Mbak. Ari. Mm -hmm. Oh di, itu paling laris di <laughs> pasar kali. paling laris di Golden Place Hotel ya. Iya betul sekali itu sudah ya. tersedia sekarang di menu-menu hmm. breakfast kami. Hmm keren Kemudian, ya. Ya, untuk anak-anak juga bisa breakfast di sana. acasnya hanya 50% aja. Mm -hmm. Jadi untuk anak e, di bawah 6 tahun itu free, mm -hmm. untuk 6 sampai 12 tahun itu hanya kena 50% okay. saja Oke, anak di bawah 6 tahun free. Iya, yeah. di bawah 12 tahun, uh, 6 sampai 12 tahun itu 50%. kena e, 50% aja. Oke. Okay. Ke sana Kang Global. Jadi borong ya anak-anaknya segera ya. Iya, kan biasanya ada yang mm -hmm. e, pas weekend gitu mm -hmm. kan, aduh males masak ya, ya pengen libur itu spesial masaknya. juga ya. Betul, itu bisa ke Golden banyak sih mbak iya. yang kayak gitu. Jadi yang harus yang di sana aja makan di sana untuk sekedar makan bisa langsung gudul perdes hotel Kalau kan global sekali. ya. Jadi uh, ingat ini bonusnya uh, anak enam di tahun ke bawah itu free, enam sampai dua belas tahun itu uh, bayarnya Ken cuma lima puluh persen. Jadi cuma setengah harga kalau global globali ya, enak kan. Betul. <laughs> Apalagi suasana kalau di gudul perdes hotel itu sudah terkenal ya luar biasa keren iya. ya. Itu untuk yang di Cendrawasih uh, restoran uh -huh. kemudian kita. Uh, lanjut ke fasilitas lain. Mm -hmm. Di samping Central Restoran, kita di sana ada swimming pool, mm -hmm. kolam berenang. Tapi memang selama masa pandemi ini kita tidak buka untuk umum. Mm -hmm. Jadi swimming pool mm -hmm. itu hanya untuk tamu yang menginap aja. Biasa yeah. kan kita buka untuk umum ya. Yeah. Jadi tamunya tidak menginap juga boleh uh, berenang di sana. Cuman selama masa pandemi ini kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Iya. Yeah. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk tamu yang tidak menginap di sana. Mm -hmm. Jadi so. sementara ditutup untuk umum ya. Betul. Sementara sampai pandemi berakhir yeah. mungkin normal kembali ya. Yeah. Semoga so. cepat berakhir ya. Iya. Yeah. <laughs> Oke. <Okay. laughs> itu itu untuk kolam, berenang, kolam berenang Disediakan juga di sana pool bar mm -hmm. mungkin yang Lapar, haus, habis renang gitu kan, itu bisa langsung pesan makanan di pulbar kami. Mm -hmm. Kita lanjut ke lantai dua, Mbak Ari. Di yep. sana kita ada merak restoran, mm -hmm. kemudian kita juga ada fitness center. Nah, fitness center ini juga kami khususkan sementara ini hanya untuk tamu yang menginap saja. Oke. Okay. Ya. Kemudian di samping fitness center kita ada spa dan sauna. Mm -hmm. Spa sauna ini juga selama masa pandemi ini masih tutup, ani. Mm -hmm. Jadi kita mengikuti masih uh, surat edaran dari pemerintah. Oke. Okay. Jadi spa dan sauna kami belum buka, gitu. Oke. Okay. Jadi untuk tamu yang menginap saja. Ah, tidak, memang tidak, tidak, tidak juga. buka. Oh berarti uh, semuanya tidak ya? Betul. Oke. Okay. Untuk spa dan sauna tutup. Kemudian kita di lantai dua ada meeting room. Mm -hmm. Kemudian kita naik lagi ke lantai 3 di sana kita ada Garuda Ballroom. Nah, biasanya di Garuda Ballroom nih Mbak Ari acara-acara mm -hmm. penting misalnya seperti uh, meeting besar mm -hmm. kemudian ada juga acara birthday, uh, uh, wedding itu bisa di sini. Termasuk mm. gathering juga bisa mm -hmm. di sini. Nanti untuk paket-paketnya bisa dengan Mbak Ayesha. Yeah, iya, karena memang sesuai namanya ballroom mm -hmm. itu ballroom kami kapasitasnya memang yang paling besar di antara meeting room yang lain. Yeah. Jadi memang cocok sekali untuk acara-acara besar di sana gitu, Mari. Oke, okay. ya. Yeah itu nanti untuk paketnya ke Mbak Yesa, kemudian kita naik lagi ke lantai sebelas, ke lantai sebelas. Ya, nanti kita jadi... bahas ya, lantai sebelas ya. <laughs> Oke. <Okay. laughs> okay. Jadi sudah banyak sekali <tuh> Kang Global. Jadi uh, udah ada. Oh ternyata lengkap banget ya hmm. di Golden Palace Hotel ya. Jadi bisa berkunjung ke sana Kang Global. Letaknya itu strategis banget Kang Global di pinggir jalan ya. Betul. Jadi langsung kelihatan ya di Jalan Sriwijaya Kang Global ya. Jadi bisa langsung meluncur ke sana untuk berakhir pekan. Sekarang hari apa ya? Hari Sekarang Kamis. Hari Kamis, uh, Kamis ya bisa untuk satu minggu nanti akan dijelaskan lagi untuk lantai sebelas fasilitasnya apa aja dan juga ada paket-paket yang dijabarkan oleh Mbak Ayesha tapi jangan kemana-mana ya tetap setia di bincang global bersama Golden Palace Hotel.